Sebenarnya saya gimana ya, begitu mendengar tuntutan beliau 4,5 tahun itu saya kaget banget. Kenapa kaget? Saya pikir bakal dituntut ya paling nggak 6 tahun lah, dari maksimum 7 tahun. Kenapa? Karena kan kerugian, ya mohon maaf, menurut saya itu kan banyak banget. Jelas-jelas paling nggak ada 2 merek dijual tanpa sepengetahuan saya setelah RUPS terjadi. Dijualnya nilainya juga nggak masuk akal. Yang satu 20 juta lebih, yang satu 40 juta. Padahal PT. Hobi pada saat menaikkan merek tersebut, mempromosikan, sekali pameran aja habisnya kurang lebih 100 juta. Sewa booth, SPG, memberikan barang gratisan, iklan-iklannya. Belum lagi gaji gua 58 juta yang tiap bulan udah hilang gitu aja. Belum juga perusahaan masih ada, uang saya di perusahaan itu sekitar 12 miliar udah dilenyapkan gitu aja, tidak diakui. Dan belum juga 2 ruko. Itu kan memang atas nama Yurantanaya. Dipakaikan nama Irwan Tanaya sementara, tapi yang bayar semua itu atas uang perusahaan. Nah, kalau menurut Bapak, orang udah ngancurin kayak gitu, kerugian di atas 10 miliar, terus cuma dia 4,5 tahun, buat apa juga itu tuntutan?